mantap. Nah, jadi nih guys, kali ini gue mau ngebicarain salah satu multi efek ya, yang sebenarnya tuh udah muncul dari lama, tapi sekarang udah lagi mulai hot lagi nih. Gitu. Sebenarnya sih munculnya udah lama. Iya, udah lama. Tapi banyak yang baru. Iya, banyak yang baru gitu kan. Dan ini adalah salah satu yang lagi mulai mencuat lagi. Karena orang tuh baru mulai nyadar kayak, jadi ternyata ini multi efek lebih bagus dari yang gue bayangin. Iya. Gitu. Nah, jadi apa? Ini di depan gue, ini adalah Boss GT1000 ya. Betul. Dan kali ini gue mau ngebahas nih multi efek ditemenin sama salah satu temen gue yang mantap. Yang siapa? Mas Bro Denny, alias Mr. Amboy. Amboy. Gitu. Oke. Okay. Kan soalnya gue biasa ditemenin sama Mr. Ambon. Sekarang kita ganti Mr. Amboy. Sekali-sekali lah. Sekali-kali lah ya. Oke. Ditemenin sama gue. Sip. Nah, tadi lu lagi mainin sound drive-nya GT1000, tapi hasil lu nge-save sendiri atau apa yang udah ada di sini? Kalau untuk konteks yang tadi, gue udah bikin. Oh, lu bikin? Lu ngerakain sendiri di sini ya? Ribet nggak? Ya gitu deh. Namanya multi efek ya. Namanya multi efek kan lu mesti belajar dulu. Betul. Ya, gak ada tuh namanya lu main multi efek. Ya, harus baca manual book ya. Ya. Gue malas sih baca manual book apalah gitu kan. Nah, tapi gini. Yang kayak gue bilang gitu ya. Belakangan itu lagi banyak orang mulai kayak baru nyadar gitu tentang multi efek dari Boss itu ternyata lebih bagus dari yang mereka bayangin. Karena tuh dari dulu tuh image Boss itu munculnya bukan di multi efek, tapi di Stombox-nya. Iya, gitu. Karena tuh Stombox-nya dari Boss itu tuh legendary. Itu poinnya. Kan? Iya, kayak kita bicara apa sih yang udah paling legend lah. Ode ya kan? Terus MT. MT, Metal SD, John ya, betul. Terus kayak Super Overdrive, bahkan digital delay-nya aja udah kayak gitu. Itu legend banget, men. Gitu kan. Nah, ternyata yang banyak orang mulai mulai nyadar adalah beberapa dari Stombox satuannya itu yang legend-legend itu ternyata tuh ada semua di Boss multi efek. Dan kualitasnya kalau dipikir baik-baik itu mirip banget. Itu karena gini, Bill. Di multi efeknya ini sendiri dia udah gak perlu bayar license lagi. Nah, itu dia. Karena udah emang dia yang produksi. Nah. Jadi real sound-nya udah pasti overdrive-nya OD3, DD3 pun udah pasti DD3 di sini. Nah, gitu kan. Itu yang makanya. Nah, kalau di pedal efek lain kan ada nih, misalnya pakai overdrive-nya OD3 tapi namanya enggak OD3 gitu kan. Yeah. Dan segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya lu pakai di Boss GT1000 gitu, semuanya udah real. Di somboknya itu gitu kan. Nah, makanya itu kenapa belakangan ini mulai jadi hot lagi. Nah, itu dia. Nah, sekarang nih mungkin pada bingung ini Boss GT1000 secara speknya kayak gimana gitu kan. Nah, untuk speknya agak sedikit ribet. Jadi kalau gue saranin, lu kalau mau cek detail, lu langsung cek ke websitenya. Websitenya, ya, benar. Official Boss ya. Official Boss. Gitu. Nah. Tapi kalau kita mau bicara singkat aja, dipersingkat ya. Jadi di sini yang gue suka dari spesifikasinya adalah dari segi sample rate untuk recording. Nah, gitu ini Bill. Jadi kan sekarang semua multi efek itu berlomba-lomba dengan fitur IR. Iya kan, dari harga murah sampai harga mahal. Cuman apakah itu yang gue sempat diskusi sama lo gitu kan? Iya. Apakah itu sama aja gitu kan dengan misalnya gue beli efek sejutaan, terus misalnya gue bisa masukin IR juga ternyata gitu kan? Apakah gue bisa ngejar juga sound yang gue punya IR ini dengan efek 10 juta? Pasti beda kan, Bill? Iya, sebenarnya beda, tapi di saat bersamaan lo bisa mendekati itu gitu dengan IR. Nah, bahkan ya, kalau lo mau tahu, kalau lo cek website, gue lupa dari Bossnya Australia atau dari mana gitu, mereka sendiri aja ada official tulis. Kalau lo pakai Boss yang IR yang 2 atau apa gitu, dia bahkan merekomendasikan untuk menggunakan IR atau impulse response untuk bisa mendapatkan hasil maksimalnya dari semua efek Boss. Kayak begitu. Tapi ya, untuk di Boss ini memang dari dari barang bawaannya, Boss GT1000 itu tidak menyiapkan IR. Tapi kita bisa pakai IR kalau kita ada filenya gitu. Dan yang banyak orang suka mikir itu adalah, oh, kalau kita nggak pakai IR atau impulse response, suara jadi jelek dong. Iya. Di sini nggak. Nah itu dia. Jadi di sini salah satu hal gitu ya yang orang mulai nyadar adalah bahwa kualitas efek-efeknya itu bukan cuma efek doang, tapi MSIM dan kabinetnya itu juga ternyata kalau dipikir baik-baik suaranya itu nggak kalah jauh sama suara-suara yang levelnya profesional. Iya. Nah, jadi di sini nanti gue akan kasih contoh settingan gue di mana gue udah setting maksimal banget hanya dengan menggunakan apa yang ada di Boss ini. Yang ada di Boss ini ya. Tanpa menggunakan IR. Dan lu akan bisa mendengar hasilnya itu segimana mantepnya.
Berarti yang kayak tadi lu sebutin, sample rate itu juga utama juga ya? Ya, utama. Jadi ini adalah salah satu hal yang buat gue jadi kayak salah satu tolak ukur. Multi efek lu itu bakal suaranya keluarnya HD atau enggak. Itu kayak begitu. Ini titik poinnya ya. Ya, titik, salah satu titik poinnya. Ya. Jadi, karena ini juga ada pengaruh dengan IR kalau lu misalnya pakai. Oh gitu. Ya, okay, okay, karena kan kalau kita mau menggunakan impulse response itu ada banyak variasi IR, banyak variasi dari sample rate-nya, mulai dari 44.100 sampai 96.000. Nah, ini bos dia bisa pakai sampai 96.000. 96.000. Iya. Yeah. Wow. Bisa. Berarti kalau untuk hasil clarity-nya, jernihnya oke dong. Udah juara. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu, 44.100 aja itu sebenarnya di kuping orang itu hitungannya udah HD. Benar-benar. 48.000 itu levelnya tuh kayak di video-video atau di film-film. Kalau lu suka nonton bioskop, itu mereka pakainya 48.000 kilohertz. Oke, okay. 96.000 itu biasanya adalah sample rate yang digunakan kalau kalian ingin melakukan mixing dan mastering lebih detail. Jadi kalian bisa mendengar suaranya lebih kayak lebih jernih, lebih jelas gitu. Yeah. Nah, ini bisa. Oke. Okay, jadi kalau dari segi HD-nya, high quality-nya, udah ini udah nggak usah diraguin. Nah ini kan lo emang langsung ya, kita langsung dari, jadi dia jadi interface ya. Jadi ini gue setup-nya simple banget. Gitar masuk ke Boss GT1000, berfungsi sebagai audio interface juga. Yeah. Gue langsung masuk ke laptop, record. Jadi bukan sound dari speaker ya ini ya? Bukan. Langsung real dari. Real. Oke, okay, siap ya. Yeah. Di sini ada speaker, tapi ya itu buat kita nggak dengar aja. Okay, tapi betul, apa yang kalian dengar sekali lagi, murni dari sini doang. Cakep ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita bicara dari secara interface-nya ya. Jadi ini interface-nya, ini masih adalah interface yang bisa dibilang kayak basic, barebone lah kalau mau dibilang. Nah, di sini, gue akan kasih tau dulu. Signal chain dari Boss GT1000 itu sifatnya adalah fix. Ya, jadi modelnya itu kayak, kalau udah dipasang ada blok A, ya udah blok A doang gitu. Kayak misalnya nih blok A distorsi, ya udah berarti blok A itu hanya bisa digunakan untuk distorsi aja. Oke. Okay. Tetapi jumlah blok yang dikasih dan fleksibilitas chainnya, bukan fleksibilitas chain, lebar dari chainnya itu benar-benar luas banget. Kalau misalnya kalian lihat, tampilannya, kita lihat dulu deh. Kita klik ada efek. Yap. Tuh. Nah, ini layarnya mungkin agak sedikit kecil ya karena memang layarnya kecil gimana. Tapi kalau dilihat ini ujung-ujung. Tuh, sampai ke ujung. Oke. Ya, dan ini semua udah mencakup yang kalian umumnya butuhkan. Jadi ada untuk, yang di sini ada untuk settingan mono, ada untuk settingan stereo. Iya. Terus kalau kita misalnya lihat di bagian depannya lagi, di sini kita bahkan bisa menggunakan sampai up to 4 delay, dan ada satu untuk yang sifatnya master delay. Oh ini 4 delay ini kita bisa masukin ya, ada 4 delay jadi ya. Jadi kita bisa stacking sampai 4 delay, lo bayangin. Oh, segila itu. Nah fitur-fitur stacking ini bisa kita fungsikan di GT1000 ya? Bisa, makanya itu ya, itu yang salah satu mantep. Biasanya kalau multi efek yang, ya maaf kata, yang lemah gitu ya, mereka tuh nggak bisa stacking. Karena kalau sekali stacking, itu DSP-nya atau prosesor langsung kemakan jadi error. Oh, nah ini lo bisa dan nggak ada masalah. Oke. Okay. Gitu. Nah terus kalau misalnya kita lihat lagi yang gue suka di sini adalah dia sudah langsung bikin ada routingan untuk dua channel. Ini ya. Iya, yang di tengah situ. Nah jadi buat kalian nggak tahu ya salah satu faktor kelebihannya dari GT1000 yang gue jarang juga ada menemukan di multi efek lainnya kecuali di level yang professional grade adalah dia bisa melakukan dua channel yang berbeda. Dan kita juga bisa nyalain dua-duanya kalau kita mau. Nah, jadi misalnya nih, ya konteks dalam praktek. Misalnya sekarang, ini adalah salah satu settingannya gue. Ya. Ini adalah channel pertama. Di mana channel pertama ini gue pakai dengan menggunakan ampli A. Ini ya, jalurnya atas nih ya. Ya, ampli A, misalnya anggap aja ampli Fender. Yes. Ya. Terus gue mau bikin soundnya agak sedikit lebih crunchy esky gitu. Nah, terus kalau misalnya gue mau pindah ganti channel, gue tinggal injak sini, dan dia akan berubah ke channel kedua. Nah, channel kedua ini ya, kalian jangan pikir ini mirip seperti kayak scene mode. Kayak kan kalau scene mode biasanya dalam satu preset, kita tinggal kayak gonta-ganti aja. Nah, kalau ini agak sedikit mirip, tapi juga berbeda. Kita bisa ganti amplinya juga. Kita ganti amplinya juga. Ganti amplinya ya, juga. Ini ya. Ya. Jadi sekarang nih yang ampli kedua ini gue pakai ampli bawaannya dari sini, X-Gain namanya. X-High Gain, sorry. X-High Gain. Jadi suaranya
Nah, jadi kayak gitu. Kita nggak perlu pindah channel ya. Kita jatuhnya memfungsikan kontrol ini ya. Iya, kayak begitu. Dan nggak ada lag, nggak ada delay antara kita ganti. Kita coba. Jadi misalnya coba, sekarang gue cuma main di sustain doang dan gue akan minta Bro Denny untuk kayak langsung tekenin. Oke. Okay. Ya. Gak ada jeda. Ya. Jadi apakah ini mirip seperti scene mode? Iya, betul. Gak ada delay ya, kan gak ada lag. Tapi apakah ini juga berbeda dari scene mode? Iya juga. Jadi oke lah ya, ini cuma ada di boss doang gitu ya. Seru. Gitu. Nah, terus di situ di dalamnya juga udah ada blok untuk seperti EQ, noise gate dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi, meskipun memang signal chain-nya itu fix, tapi kalian gak usah khawatir, karena semuanya emang udah dipikirin sama bos. Apa yang biasanya yang kalian perlukan secara optimal? Takutnya, ini kan kita nih gitaris, terus suka iseng, obrak-abrik, malah jadi hancur soundnya kan? Kayaknya udah dipastikan di situ. Kalau kayak gini ya, memang enaknya lu udah 100% pasti bener gitu. Udah pasti enak. Betul. Nah sekarang kita masuk ke dalam pilihan efeknya. Nah sekarang kan, kalau kita bicara bos nih, bos itu dari dulu udah bikin efek berapa banyak, bro? Wah, bejibel kan? Iya. Kayak gitu. Sekarang kurang lebih kan umurnya udah 40 atau 50 tahun ya, bos ya? 50-an kayak udah lewat ya? Udah lewat 50-an ya? Kan berarti kan berarti udah 50 tahun nggak dikit loh. Nah, iya, makanya umur itu segitu, kan. Iya, makanya itu asumsi gue ya. Harusnya efeknya banyak nih. Betul. Terutama efek yang ada di bosnya, ya kan. Nah, jadi misalnya nih sekarang kita mau coba cek ke bagian drive dan distortion, Nah di sini kalau kita lihat, di sini ada DS. Nah ini emang untuk distortion, tapi juga untuk overdrive juga. DS1 ya. Iya. Nah ini misalnya gue lagi pakainya di channel yang satu aja deh. Jadi yang tadi kayak gini. Ini gue pakai clean drive ya. Preamp-nya itu clean preamp, tapi gue ada tambahin Centaur Audi. Oh. Nah, jadi di dalam sini ya, ini bukan cuma efek bos doang, tapi bos juga ada mengadaptasi beberapa efek lainnya yang terkenal, yang ikonik. Kayak di dalamnya nanti kalau kita lihat itu ada tube screamer juga ada, bro. Oh, ada juga ya? Ada. Nah, sekarang ini Centaur ya? Iya, ini sekarang kalau misalnya kita lihat nih dari awal banget, dia kasih ada mid boost, clean boost, dan treble boost. Nah, ini berarti adalah efek yang sifatnya generic. Iya. Iya kan? Ya. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ada natural itu berarti semua adalah generik, ya kan? Nah, di sini generiknya ada banyak nih. Tapi kalau kita cek lagi lama-lama kita menemukan ada yang spesial dari ini bos seri X-nya. Iya, X-series. Ya kan? Nah, ini sebenarnya ada orang ngomong ya, X-series itu mirip seperti Wazah. Yes, ya betul, kan? betul. Makanya jadi kalau kita dengar kualitas suaranya juga beda, bro, kayak. Gitu kan, itu XOD, ini X distortion. Nah, ini sebenarnya kalau pakai kayak begini-gini sih lebih enak pakai yang dirty ya preamp-nya gitu. Tapi kurang lebih kalian dapat gambaran bahwa ternyata di sini ada efek yang eksklusif cuma ada di bos doang, udah ada di sini. Yoi, X distortion, blues, OD itu adalah blues breaker ya atau apa? Blues driver ya. Terus ada OD1. OD1 mah itu udah no comment lah ya. Itu udah dari bos terkenal banget yang warnanya apa? Kuning ya misalnya atau kuning. Ya, kuning keorenan lah ya. Yeah. Terus ada deep scream. Nah, ya, makanya kayak gue bilang ada efek dari luar juga. Luar, tapi yang ikonik yang diambil. Ya, yeah, tapi gitu tulisannya T scream. Ya. Terus ada turbo. Nah, ini juga dari bos ya, turbo distortion kan. Turbo distortion sih sebenarnya dia nyampur di satu. Distortion yang biasa yang DS1 ya, gitu kan. Terus ada Centaur Audi. Nah, ini Centaur Audi. Red, tadi Proko Red juga ada. Ada juga. Iya kan, makanya bisa dibilang lengkap banget. Nah, berarti kalau dari segi satuan yang gitunya lengkap, kalau dari preamp-nya gimana? Nah, kita coba cek. Nah, preamp-nya, dia pilihannya juga cukup banyak. Jadi mulai dari transparent, natural, boutique, supreme. Bukan supreme brand, ya beda ya, bro? Bukan. Ya. Maximum, juggernaut. Nah, ini semua sebenarnya dia itu based on suatu ampli. Oke. Nah, gue sih jujur ya, gue nggak tahu. Lo mesti cek di manualnya. Iya, amplinya apaan ya. Tapi
kurang lebih di sini ada semua. Bahkan yang sampai yang ikonik seperti nah, misalnya kayak Twin Disco, Combo, Jesco Rus, ya kan JC. Nah. Terus ada Deluxe Combo itu udah jelas-jelas Fender. Ya. Nah, Fender. Ada Tweet, ya itu juga sama. Ada Breedstack itu udah jelas apa? Yeah. Ya itu. Rectistack ya, ini udah ada jelas sampai ya. Salah ya. Gitu kan. Jadi itu ada semua gitu loh lengkap. Nah terus kalau misalnya kita cek lagi yang lain. Di sini kita ada noise gate, jadi kalau takut berisik, ada ya kan. Delay seperti yang gue bilang, delay total ada 4. Yang bisa kita, stack bisa bareng stack, ya. Stack total. Nah tapi di sini juga ada master delay. Masternya. Jadi kita dikasih pilihan untuk masternya mau apa nih modelnya. Oh, ya. Okay. Kalau kita lihat ada yang stylenya masih maksudnya mono, pan, stereo biasa. Tapi juga ada stylenya analog. Analog stereo, tape. Berarti tape echo, ada reverse, ada shimmer, juga ada gitu kan. Okay. Lengkap sebenarnya, dual, warp, dan lain sebagainya. Okay. Gitu. Nah ini yang kayak gini nih, space echo bla bla bla. Ini ada di Boss. Ini mahal banget. Itu yang mahal. Mahal banget kan. Dan dia masukin di GT-1000. Yeah. Nah terus kalau kita cek lagi berikutnya. Dia ada, nah ini mulai masuk ke dalam routingan. Untuk kayak nge-define suara. Ya, tapi sebenarnya ada reverb juga nih. Oh, buat pecah lagi ya? Ya dia ada reverb sebelumnya, lo bisa masukin, dan ada beberapa efek juga yang dari Boss juga sama. Gitu kan? Ya, kita udah tahu lah ya. Okay. Nah, ini untuk memecah, ya, divider. Nah, tapi di sini yang menarik nih. Untuk bagian kabinet sistem ya, atau kabinet simulatornya, seperti yang gue bilang, kita bisa pakai IR, tapi lo mesti punya filenya. Kalau nggak punya, Boss sudah menyediakan ada kabinet simulator dengan kualitas terbaiknya dari dia. Kita download aja ya, free. Dan di sini yang menariknya adalah, lu bisa bikin suatu preset yang terpisah antara lu bermain mono dan bermain stereo. Yes. Normalnya, kalau kita bicara multi effect, lu nggak bisa. Udah fix ya? Karena kalau misalnya lu udah bikinnya di mono, nanti stereonya dengan menggunakan settingan yang sama biasanya. Jadi misalnya nih, mono lu pakai kabinet A. Iya. Pas jadi stereo, ya kabinet A juga, tapi sama. Suara jadi stereo gitu. Iya. Kalau ini, lo bisa ganti. Kabinetnya? Iya. Jadi tergantung lo fungsi kayak gimana bisa berubah gitu. Oh, wow. Nah, jadi ini ya, sekarang. Iya. Berarti ini bisa di-link atau nggak di-link ya? Yes. Antara mono dan stereo ya, kabinetnya ya? Iya, mantap ya. Wah, kayak gitu. Sih. Nah, terus untuk dari pilihan, apa namanya, pilihan kabinetnya, ada apa aja sih, gitu kan? Nah, cara untuk di sini, kalau kita mau ganti pilihan kabinet, caranya agak tricky. Oke. Okay. Jadi, kita mesti klik dulu, aku select. Terus di sini, tadi tuh pilihan awalnya itu adalah ini, line dan fonts. Okay. Nah, kalau line fonts, dia nggak kasih pilihan. Oke. Okay. Jadi, cuma original bawaan dari dia doang. Tapi, kalau kita putar ke sini, recording, nah, ini baru pilihannya kebuka nih semua. Jadi, kalau kita sekarang cek, tuh, sekarang ada type-nya. Oh. Dimulai dari pilihan yang paling dasar, off, mati. Nah, ini kalau lu mau pakai IR, off. Gitu kan? Oh. Terus, off itu kalau lu mau mati total, nggak mau pakai apa-apa. Mungkin lu ada IR dari komputer lu, dari plugin, bebas. Terus, original, nah ini yang bawaan tadi yang kayak gue bilang. Dari sini kita muter dari berbagai ukuran, 1x10, 2x12, 4x12, bahkan untuk bass juga ada, dengan lambangnya ada tulisan B. Oh, berarti ini GT-1000 bisa juga buat bass dong? Bisa. Otomatis? Bisa. Oke. Nah, terus kalau kita lihat, bukan cuma kabinetnya doang yang bisa kita gonta-ganti, tapi mikrofonnya bisa kita ganti juga, bro. Oke. Jadi ini mikrofonnya, ya. Oke. Dia mulai dari Dynamic 57, Dynamic 421, terus ini kondensor 451, bahkan sampai yang ikonik seperti Ribbon 121. Ada juga di sini? Ada juga. Dan ini pilihannya banyak, jibat. Oke. Mantap ya. Nah, yang bisa dimodifikasi bukan cuma mikrofonnya doang, tapi jaraknya juga jarak ya, dari mic, terus posisinya juga dari center sampai ke edge juga bisa, mic level, terus ada direct mixingnya juga kalau just in case lo mau mencampur antara suara raw dan suara wet. Wow. Ini jarang sih maksudnya fitur kayak gini nih. Iya, biasanya kalau stereo ya udah fix gitu kan. Iya, terus juga mic pun juga sebenarnya gue jarang banget menemukan ada multi effect yang bisa kayak pilih berbagai macam mikrofon sama positioning. Karena kadang-kadang tuh ada yang cuma bisa pilih mikrofon doang, tapi positioningnya udah diatur. Udah fix di center udah gitu ya? Udah fix itu. Jadi lu cuma pilihnya antara lu normal atau off-axis doang. Oke. Ya kan? Nah ini lu bisa
atur sampai sedemikian rupa. Gesernya bisa pelan-pelan gitu ya tadi ya. Sampai kita dapat sweet spotnya. Oke. Itu yang gue suka bro. Gitu. Dan gue rasa ini juga salah satu alasannya kenapa orang-orang mulai kayak kepikir kayak, oh bos GT 1000 sedap juga ternyata. Itu. Berarti bentar lagi Billy punya guys. Coming soon. Ya, antara ini atau mungkin yang maybe yang satu lagi, 100, coming soon lagi. Iya, elah. Nah, tapi kayak gitu, itu garis besarnya yang menurut gue kenapa bos GT 1000 itu disukain. Terus, gue rasa salah satu faktor utamanya juga kenapa orang mulai jadi nyari-nyari bos GT 1000 adalah dari segi modulasinya, efek modulasi. Betul. Nah, karena dari dulu, bos itu tuh sebenarnya terkenal, ya, dari segi efek satuan modulasinya. Ya. Gitu. Salah satu yang lu sukain. Kayak digital delay. Yes, DD3. Udahlah, kita ngomong aja yang paling mahal space echo-nya deh. Agak selin kan gitu. Itu mahal, seriusan ya. Tapi seriusan bagus. Tapi lu harus nyobain SDE3000 sih, Bill. Jangan racunin gue dong. Nanti gue makin banyak beli nih. Nggak kelar-kelar nih gue nyari suaranya nih. Nah, tapi anyway, ya. Lu bayangin, semua tadi modulasi yang mahal itu masuk semua di sini. Dan contoh suara kayak gimana? Nah ini defaultnya nih kebetulan bos udah ada bikin default dan kebetulan suaranya bagus banget main defaultnya. Lu belum apa-apain? Gua nggak apa-apain. Iya. Ya. Suaranya. Wah, kita sambil lihat ya, ambil ya. Ya. Kayaknya kayak gimana? Ini susun nih. Iya, tiga susun kan. Jadi bayangin lu bisa melakukan kayak settingan sampai sebegitu ribet nih. Tapi bisa iya, gitu loh. Bisa. Jadi itu semua nanti yang ngebatasin apa? Yang ngebatasin itu adalah imajinasi lu dan skill lu. Wah, kayak gitu. Dalam banget. Deep banget, men. Iya. Imajinasi kalau gua enggak bisa berimajinasi gimana? Ya minimal beli efeknya dulu kan. Cakep. Itu dia. Oke. Nah, jadi itu adalah pembahasan yang tidak terlalu singkat dengan bos GT 100 ini ya. 1000 Bill. 1000. Oh, 1000. Oh iya. Kita udah naik kelas nih. Iya, oke, sip. Oh iya. Sip. Nah, jadi kalau menurut gua secara personal ya, ini secara dari value sih worth it. Apalagi kalau misalnya lu sebagai pecinta bos gitu ya, dan apalagi lu suka dengan berbagai macam efek bos, tapi kalau beli satuan kemahalan. Betul. Daripada lu beli satuan mahal, mendingan lu sekalian beli sekali mahal tapi jadi punya semua kan? Yes. Kalau dipikir kayak gitu. Yeah. Jadi dengan versusnya kan sebenarnya di range harga GT 1000 pasti banyak juga kan? Iya. Jadi kayak oke banget. Silakan sih maksudnya teman-teman kalau misalnya mau nyari multi efek pilihan tuh banyak banget apalagi di range 20-an ya kurang lebih ya sekitaran segitu itu pasti banyak juga yang bagus-bagus juga gitu kan. Tapi yang poin penting itu lu bisa dapetin stombok-stomboknya bos itu udah ada di sini ya, gitu kan. Dengan suara yang memang otentik kan. Yes, gitu. betul. Jadi pada saat video ini dibuat ya, kalau seingat gue itu harga dari bos GT 1000 itu ada di 19 jutaan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik ya, mendingan kalian cek langsung ke navirigitar.com ya sebelum kehabisan. Kayaknya emang stoknya nggak banyak sih. Jadi mendingan gas secepatnya. Sikat.